Ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Yang saya hormati Direktur ya LBH Yogyakarta dan stafnya, khususnya ini ya kawan Danang ya, dan juga segenap pengurus LBH Yogyakarta, yang saya hormati segenap peserta ya di Sekolah Energi Angkatan Pertama ini dari berbagai kota, berbagai kampus ya, lintas jaringan, lintas gerakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat salam semoga tercurah pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, kawan-kawan yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih ya telah didaulat untuk hadir di acara ini. Dan ini salah satu acara yang saya sangat respect ya. Acara prioritas yang harus saya hadiri. Saya merasa apa ya, punya kawan jelas. Saya ingin punya kawan baru yang memiliki kepekaan dan respect terhadap persoalan-persoalan ketertindasan di masyarakat. Sahabat-sahabat yang saya hormati, materi yang akan saya sampaikan ini materi pertama sebagai pemantik ya, atau kerangka analisis bagaimana melihat persoalan-persoalan kerusakan lingkungan atau persoalan ekologi kritis ya. Materi ini saya kasih judul Paradigma Ekologi Kritis, dan saya menyodorkan salah satu perspektif dalam gerakan, namanya gerakan ekologi sosial munisipal libertarian. Mungkin ini jawaban terakhir ya atas gerakan-gerakan kenapa selalu patah gitu, gerakan-gerakan pengorganisasian seluruh kerusakan lingkungan, entah itu agraria, kemudian tambang, pasir besi, land reform, semua gerakan-gerakan sosial itu seringkali memang memiliki spirit dan semangat yang luar biasa. Tapi gerakan munisipal libertarian ini menjadi jawaban akhir ya dari seluruh kegagalan dalam gerakan. Mungkin nanti akan kita kaji contoh dari gerakan munisipal. Saya punya pengalaman juga ya di pengorganisasian petani di Jawa Barat waktu itu dengan Aliansi Petani Indonesia di Indramayu. Ternyata ada masyarakat yang tidak lagi membutuhkan yang namanya sertifikat itu. Jadi seluruh aktivis yang mengorganisasi, kita tidak perlu diorganisir, kita hanya perlu makan dan menanam padi. Itu adalah tipikal masyarakat munisipalian. Mereka tidak butuh legitimasi negara, mereka hanya pengen menanam gitu, menanam makan dari apa yang ditanam. Mereka sudah terlalu sering dibodohi oleh para elit dan aktivis-aktivis broker yang mengorganisasi tapi demi kepentingan uang. Itu tentang munisipal, nanti akan kita kaji ya. Sahabat-sahabat yang saya hormati, dalam sesi ini paling tidak ada 7 pokok bahasan yang hendak saya presentasikan kepada sahabat-sahabat. Tentang pertama, tentang sejarah deforestasi di Indonesia atau sejarah kerusakan hutan ya, atau lingkungan pada umumnya sejak pasca kolonial ya, prakolonial, zaman kolonialisme, rezim Orde Baru dan Orde Lama, sampai ke rezim Orde Baru dan pasca Orde Baru. Sejarahnya seperti apa tentang deforestasi atau kerusakan alam di Indonesia. Kemudian untuk membedah ya, membedah kenapa persoalan-persoalan lingkungan termasuk di atas kita ini sedang berjalan chevron ya, yang kemarin ditolak ya, sebelumnya ditolak di Gunung Ciremai, sekarang sudah tahap eksploitasi. Akan kita lacak sebenarnya pendekatan paradigmatik ya, atau kerangka analisisnya seperti apa terhadap kerusakan lingkungan. Kemudian karena persoalan eksploitasi ya, yang sifatnya sangat kapitalistik, kepentingannya dalam melakukan akumulasi kapital, itu seperti apa, maka kita harus melacak sejarah ya, atau genealogi kapitalisme.
secara internasional dan kapitalisme yang ada di Indonesia. Dan semua gerakan teman-teman ini juga saya lihat ada teman-teman FMN ya, saya yakin sering belajar tentang Marxisme. Kalau kita melacak ya paradigma kerangka analisis dari semua organ yang melakukan pembasisan, pasti tidak melepaskan kerangka analisis Marxian yang melihat bahwa perubahan sosial dideterminasi oleh faktor-faktor materi. Maka saya akan menjelaskan tentang perspektif Marxisme dalam ekologi kritis seperti apa, atau akar intelektual ya, akar intelektual pendekatan Marxis dalam ekologi kritis. Kemudian bahwa persoalan gerakan itu terkait dengan dengan varian kelas yang ada di dalamnya. Ada kelas majikan, kelas buruh, kelas penghisap, kelas yang ditindas. Ada kelas tengah seperti kalian, kita mungkin termasuk kelas menengah ya. Tidak berada di basis, juga belum berada di struktur negara atau kelas menengah itu. Bagaimana sebenarnya dinamika kelas di Indonesia? Anda sebagai kelas intelektual, apa yang bisa dilakukan? Nah, analisis terhadap basis kelas ini menjadi penting. Yang akan saya sampaikan, persoalan dinamika kelas dalam perubahan agraria atau reclaiming atau land reform terhadap penguasaan tanah. Kemudian di bagian akhir, bagaimana sebenarnya gerakan munisipal dalam land reform misalnya, termasuk gerakan munisipal dalam seluruh jenis pengorganisasian basis tertindas. Tokoh yang paling terkenal dari munisipal libertarian yaitu Murray Bookchin, salah satu tokoh pendiri ideologi anarkisme secara internasional. Kemudian ditutup nanti saya dengan memberikan rekomendasi taktis ya kepada kawan-kawan di sini, bagaimana solusi terhadap perubahan sosial dalam perspektif ekologi kritis. Mudah-mudahan materi ini bisa disampaikan tidak lebih dari 1 jam ya. Ya. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, saya ingin bertanya terlebih dahulu ke teman-teman, sahabat-sahabat hidup di kota atau di desa, masyarakat urban atau rural ini. Kalau saya orang desa, ya. Orang desa dan anak petani. Sahabat-sahabat ini hidupnya di kota atau di desa ini? Oh, desa juga ya, warga desa ya. Orang tuanya petani juga? Oh, mayoritas kelas menengah ke bawah ya, sama dengan saya. Mudah-mudahan sejarah latar belakang keluarga kita akan mendorong ya, mendorong kesadaran bahwa kita perlu membela mereka. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pertama tentang sejarah deforestasi ya, atau sejarah kerusakan lingkungan. Sebenarnya deforestasi itu istilah yang lebih lekat kepada kerusakan hutan. Namun kenapa saya memberikan perspektif hutan? Karena hampir seluruh kerusakan lingkungan sumbunya di kerusakan hutan. Penambangan batu bara merusak hutan. Kalau Anda melihat dari atas pesawat ya, di sepanjang perjalanan ya, Kalimantan itu menghitam ya, hampir seluruh gunung itu menghitam. Kalau kita lihat dari atas pesawat sampai ke Tarakan ya, perbatasan Malaysia. Kenapa mereka melakukan deforestasi? Kepentingannya adalah untuk mengeksploitasi batu bara yang dikirim ke PLTU di Cilacap, sampai ke PLTU di Tuban, dan PLTU yang sangat besar sekarang disikapi oleh kawan-kawan Jawa Timur di Probolinggo. Masih sama Chevron ya, Chevron juga ingin mengeksploitasi panas bumi di Indonesia. Nah, sejarah deforestasi ini akan kita awali dari sebenarnya apa ya, relasi manusia dengan tanah, relasi manusia dengan air, relasi manusia dengan udara, dan seluruh habitat sumber daya hutan atau sumber daya alam. Hubungan manusia dengan ini ya, dengan seluruh sumber daya hutan dan sumber daya alam, paling tidak memiliki 4 kepentingan sebenarnya masyarakat itu. Di sini ada peserta yang langsung dari masyarakat ya, menurut panitia ya. Pertama, masyarakat membutuhkan
atau hutan sebagai prioritas kebutuhan. Begitu. Bahkan saya berjejaring dengan kawan-kawan Papua, tapi bukan Papua Merdeka ya. Teman-teman gerakan di Papua itu, mereka bahkan memposisikan hutan sebagai sumber obat. Jadi banyak masyarakat, pertama adalah sebagai prioritas kebutuhan pangan. Mereka tergantung dengan tanah karena kebutuhan pangan. Kemudian yang kedua, mereka tergantung kepada laut misalnya, kepada hutan karena aspek ritualitas. Contoh ya, kalau di pesisir selatan, hampir semua pesisir selatan, para nelayan sangat menghormati laut dalam aspek ritualitas budaya, betul ya. Bahkan di Jogja juga masih mereka menghormati hutan di seluruh lereng Gunung Merapi dengan berbagai ritus ibadahnya, begitu. Termasuk ya, termasuk di Papua, termasuk saya kira di Banyuwangi, di mana emas sekarang sedang dieksploitasi di sana. Jadi masyarakat memposisikan hutan sebagai ritus religi, budaya, dan ibadah mereka. Bahkan ini teman-teman yang dari Cilacap, mereka berjalan ya, dari Gunung Serandil sampai ke Cilacap itu jalan kaki. Ritus ibadah yang telah berlangsung ratusan tahun itu. Kemudian aspek yang ketiga, relasi petani dengan tanah itu karena kebutuhan pertanian, perkebunan. Mereka bahkan di lereng ya, lereng Ciremai, ketika mereka menolak Chevron, karena mereka hidup dari tanah tersebut, yaitu lahan perkebunan. Kemudian yang keempat adalah sumber bahan obat-obatan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Awan ini, jadi dia melakukan riset terhadap deforestasi di Lampung, juga menghasilkan kesimpulan yang sama. Paling tidak relasi petani, ya, masyarakat kelas tertindas ini dengan tanah pada empat aspek tadi. Kebutuhan prioritas pangan, religi, kemudian lahan pertanian, dan sumber obat-obatan. Kemudian sahabat-sahabat, kenapa deforestasi atau kerusakan lingkungan itu tidak bisa ditahan ya? Sangat berat sekali. Maka saya respect ini dengan LPH. Mudah-mudahan punya nafas panjang, konsisten untuk bersinergi dengan teman-teman yang mengorganisasi kelas tertindas ini. Persoalan deforestasi akan berhadapan dengan masuknya industri yang sangat ekspansif, yang sangat ekstraktif, eksploitatif, dan kapitalistik tanpa ampun itu. Bahkan mereka itu bisa membeli peraturannya, perundang-undangan. Mereka bisa mendanai para elit politik untuk membuat undang-undang yang berpihak kepada mereka. Dari seluruh praktik yang sangat kapitalistik ini, paling tidak kalau kita simpulkan, ada empat persoalan yang sangat krusial. Pertama adalah hilangnya ruang hidup masyarakat atau dehumanisasi. Ya, teman-teman KPA di Sulawesi sudah pasca disahkannya Undang-Undang Minerba, jauh sebelum itu sudah melakukan pemetaan lebih dari 300 sampai 1000 hektar lahan yang diklaim milik perhutani dengan HPH ya. Kalau dulu namanya HPH, hak penguasaan hutang, sekarang istilahnya menjadi HGU. Hak guna hutan. Ini tanpa ampun, bahkan masyarakat ketika melawan, yang terjadi adalah proses kriminalisasi. Ini yang disebut sebagai bahwa penguasaan lahan oleh para pemodal pasti ujungnya adalah proses dehumanisasi. Kemudian yang kedua adalah proses deforestasi. Nanti akan saya sampaikan data statistiknya. Yaitu laju kerusakan sumber daya hutan atau sumber daya alam yang sangat tinggi dan masif. Kemudian tentu adalah kerusakan ekologi. Ketika hutan itu rusak, apa kerusakan ekologi lanjutan dari itu? Ada longsor, banjir, ya. Kemudian penyakit, hilangnya landstrom atau lahan penghidupan bagi masyarakat. Fakta yang terjadi di masyarakat tadi,
Kenapa masyarakat itu tidak semuanya bersikap? Ya, kenapa masyarakat itu memiliki tindakan yang berbeda-beda? Termasuk kita ya, teman-teman ya, termasuk sahabat-sahabat. Karena relasi ya, relasi ini masih perwacana sahabat-sahabat. Relasi petani atau pengusaha kelas bawah, relasi petani dengan tanah itu paling tidak bisa dibagi menjadi empat watak atau empat apa menjadi tiga watak gitu. Relasi petani dengan tanahnya, orang tua kita kan petani nih. Relasi petani dengan tanah, petani apapun ya, tidak hanya padi. Oh ya, ini ya. Relasi petani dengan tanah ini kalau dianalisis ada tiga jenis. Pertama ada sikap atau tindakan tanah adalah sebagai komoditas. Yang kedua, tanah adalah sebagai identitas. Yang ketiga adalah tanah sebagai moral, etik, dan nilai ideologis. Saya jelaskan begini. Misalnya ya, ada penggusuran. Kalau di Jogja kawan-kawan mengorganisasi NIA, ya, korban dari pendirian Bandara Internasional. Ketika petani itu ya diminta tanahnya, dia menerima, gitu ya, menerima dengan imbalan. Entah itu imbalannya sesuai enggak dengan harga tanahnya. Kemudian uang itu digunakan untuk kepentingan yang lain dan identitas dia sebagai petani hilang. Dia memposisikan tanah adalah komoditas yang bisa diperjualbelikan, dijual, digunakan untuk menghasilkan atau mencukupi kebutuhannya. Ini adalah tanah sebagai komoditas. Saya tambahkan ya tentang penjelasan ini. Beberapa kawan-kawan ini ya teman-teman, kawan-kawan di seluruh jaringan gerakan itu kan menolak dengan argumentasi, menolak Jokowi membagikan sertifikat dengan argumentasi pertama ini sebenarnya. Jadi pembagian sertifikat tidak menyelesaikan persoalan masyarakat, bahkan menghilangkan identitas. Ketika sertifikat itu bisa diagunkan di bank gitu. Artinya watak masyarakat sebagai petani dan watak masyarakat Indonesia sebagai negara agraris itu hilang. Ternyata di masyarakat itu banyak masyarakat yang memposisikan tanah hanya sebagai komoditas. Kemudian watak yang kedua, ini pengalaman berpuluh-puluh tahun juga saya ya, bersinergi dengan basis itu. Watak yang kedua masyarakat itu ada yang namanya identitas. Dia digusur gitu kan, dia digusur, dia mendapatkan imbalan, dia tidak akan menjual tanah itu, dia akan mencari tanah lagi dan dia akan tetap bertani. Karena relasi dia dengan tanahnya adalah identitas dirinya yang tidak bisa tergantikan. Dia selalu mencukupi kebutuhan hidupnya sampai mati dengan cara bertani. Dengan varian yang berbeda ya, ada tani padi, ada tani sayur, ada tani tembakau di Temanggung misalnya. Mereka akan berprofesi yang sama walaupun dia digusur dari tanah tersebut. Ini sudah berkualitas begitu. Tapi ada kelompok watak masyarakat yang lebih tinggi dari itu, yaitu kelompok masyarakat adat biasanya. Adat Baduy misalnya di Banten gitu ya. Kemudian masyarakat Samin yang tidak mau digusur oleh PT Semen karena mereka memposisikan dirinya tanah adalah nilai. Tanah adalah hidupnya, ya. Tanah adalah moral. Tanah adalah identitas dan ideologi dia. Jadi ideologi tanah. Maka teman-teman Aliansi Masyarakat Adat Indonesia menolak ya, menolak dengan keras penghisapan penguasaan tanah oleh para pemodal. Karena itu akan merusak identitas, nilai dan ideologis petani tersebut terhadap tanah. Nah, sahabat-sahabat, pengantar ini saja sebenarnya sudah membukakan mata ya bagi kita di perspektif ekologi ya. Pengorganisasian terhadap masyarakat, sebenarnya tidak semua masyarakat merasa itu masalah bagi mereka. Dan tidak semua masyarakat mampu mendefinisikan dirinya, relasi dirinya dengan tanah, dengan kerusakan ekologi itu. Banyak masyarakat yang tidak punya kesadaran ideologi seperti itu. Lebih parah lagi kalau kesadaran ideologis tidak dimiliki oleh kalangan intelektual, oleh mahasiswa. Kalau teman-teman yang ada di sini, saya yakin punya kesadaran ideologis atau kesadaran kelas tertindas gitulah ya. Bukan hanya study oriented. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dari pengantar tadi,
kalau kita melihat aspek historis, gitu, aspek sejarah, kerusakan lingkungan, deforestasi di dalamnya berarti kerusakan ekologi ya. Tidak hanya diartikan kerusakan hutan, sahabat-sahabat. Seluruh kerusakan ekologi, kalau dibagi fasenya paling tidak ada 4 fase. Fase kolonialisme sejak tahun 1200, fase Orde Lama. Jadi Soekarno berkuasa dari tahun 50 sampai 67. Ya. Kemudian fase Orde Baru, 31 atau 32 tahun rezim tiranik Soeharto berkuasa. Ini fase 67 sampai 97 atau 98. Saya mulai masuk organisasi tahun 99 ketika saya menembus studi S1 di UIN Jogja. Kemudian melanjutkan di Pasca UGM. Saya masih mengalami bertemu dengan banyak aktivis 98. Ya. Memang idealismenya sangat tinggi waktu itu. Tentu tantangannya berbeda dengan teman-teman hari ini. Kemudian pasca Orde Baru 98 ada 5 presiden ya. Jadi pasca Orde Baru sampai hari ini atau pasca Orde Reformasi ada 5 presiden yang berkuasa yang penuh dengan masalah. Yang pertama, secara ringkas sejarah kerusakan lingkungan pada era kolonialisme. Saya hitung tahun 1200. Jadi pada era kolonialisme ini, penguasaan hutan di Indonesia itu dikuasai oleh 2 kroni. Kroni Belanda dan etnik Cina. Hutan di Jawa sejak tahun 1200 ini mengalami kerusakan. Ya, berbarengan dengan kebangkrutan VOC. Waktu itu ada perlawanan dengan kolonialisme yang luar biasa oleh Pangeran Diponegoro. Pada fase itu kerusakan sangat luar biasa. Maka tahun 1800-an ya, saya cek di data sejarah kerusakan lingkungan di Indonesia, sejak tahun 1800-an, Ratu Belanda sudah menginstruksikan Dendles, selain membuat jalan, infrastruktur di utara dan selatan, Anyer Panarukan dan Dendles di Kebumen itu, juga menginstruksikan untuk menanam jati. Sisa penanaman jati yang paling populer adalah di Alas Roban, itu peninggalan Belanda di sana, termasuk Dendles ya, Dendles Utara itu. Di era kolonialisme ini juga apa diperparah ya. Kerusakan lingkungan itu diperparah sejak tahun 1900-an ketika ada culture stelsel atau sistem tanam paksa dan politik etis, transmigrasi, irigasi dan edukasi, terutama kebijakan transmigrasi. Penyebaran populasi penduduk ke seluruh Indonesia memastikan pembukaan lahan hutan. Jadi politik etis adalah cikal bakal juga dari kerusakan ekologi dan deforestasi di Indonesia. Bahkan saya pernah ke museumnya Multatuli ya di Banten ya. Di sana lebih dari 40 tahun masyarakat dipaksa untuk menanam teh di sepanjang Jawa sejak tahun 1830. Ini juga awal dari kerusakan ekologi di Indonesia. Catatan menurut sumber di Kalimantan, tahun 67 ini juga awal dari pembukaan lahan hutan secara nasional melalui sistem banjir kap. Jadi menebang pada waktu kemarau dan mengirim kayu pada waktu musim hujan melalui sungai. Ini namanya sistem banjir kap dalam penebangan hutan sejak tahun 1967. Kemudian Orde Lama. Saya ambil poin-poin terpenting ya dari sejarah kerusakan alam di Indonesia. Kalau Orde Lama tahun 1050 sampai 1965. Ini yang menarik sebenarnya pada fase ini. Sebenarnya pada fase era rezim Orde Lama, kawan-kawan sekalian, sekitar tahun 1950 ya sampai 60. Pada waktu itu kan mainstream ideologi kiri sangat kuat ya. Hampir seluruh pendiri bangsa, Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Syahrir, semuanya belajar Marxis. Dan kiri yang radikal itu berpengaruh juga pada dasar ideologi Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, gerakan kiri ideologis juga menginspirasi mainstream ideologi yang sangat kuat namanya sosialisme dan komunisme. Di mana ada partai komunis di Indonesia. Dan Tan Malaka salah satu guru dari Soekarno dengan satu karya yang paling inti, Masa Aksi, juga menjadi sumber inspirasi melawan kolonialisme dan imperialisme. Jadi karakter pada waktu rezim ini adalah ekonomi terpimpin. Sistem politik ini ternyata berakibat ya, pada waktu itu berakibat pada
sedikitnya peluang pihak swasta Amerika dan Inggris untuk mengeksploitasi ladang Indonesia. Termasuk emas pada waktu itu ya. Termasuk emas itu. Nah, berdasarkan catatan Fondasi Historis Ekonomik Indonesia tahun 2002, penelitian ini dilakukan. Soekarno ini berusaha menekan Inggris dan Amerika untuk keluar dari Indonesia. Tapi ternyata pada akhirnya Soekarno dilengserkan dan Freeport sebagai tumbal atas kekalahan ideologi sosialisme komunisme yang dibawa kendali sistem ekonomi ya demokrasi terpimpin dan sistem ekonomi terpimpin. Sahabat-sahabat sekalian, bahkan menurut catatan ya yang saya dapatkan tahun 1950 ini lebih dari 2000 izin pemegang hak namanya HPH dulu. Kalau sekarang kan HGU ya. Hak guna usaha hutan itu. Dulu namanya HPH. Lebih dari 20 pemegang hak itu ada pada era rezim Orde Lama waktu itu. Dan sejak tahun 55 ini berbarengan dengan pemilu ya, pemilu di Indonesia. Sejak tahun 55 hanya 10% importir nasional yang diberi hak oleh Soekarno. Gitu. Bayangkan, Soekarno itu memang luar biasa ya. Dia tidak takut dilengserkan. Kepentingannya adalah nasionalisasi aset perusahaan-perusahaan Belanda. Sejak tahun 50-an ini, menurut catatan juga, di sepanjang Sumatera, pemilik HPH terbesar itu dari Jepang. Namun, kita tahu sendiri, akhir dari perjuangan ideologi sosialis komunis di Indonesia atas hak tanah dengan sistem ekonomi terpimpin dan demokrasi terpimpin ini hancur lebur. Soekarno lengser tahun 65, ya kan? Dan fase kelengseran Soekarno ini dalam sejarah deforestasi di Indonesia muncullah rezim Orde Baru. Inilah fase yang paling krusial kerusakan alam di Indonesia tahun 67 sampai 98. Sahabat-sahabat sekalian, tahun 67 dan 68 ini pemerintah Orde Baru memberikan izin pemegang HPH tidak hanya di Jawa, tapi sudah mulai melebar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Menurut catatan sejak tahun 2000, sahabat-sahabat, Indonesia ada sekitar 600 pemegang HPH yang mengeksploitasi sampai 6.000 hektar di Jawa dan di luar Jawa. Sekarang sisanya masih dikuasai oleh para oligarki. Ya, oleh para oligarki itu. Bahkan tahun 85 sampai 97 deforestasi Indonesia meningkat setiap tahun 1,7 hektar. Dan nah ini juga catatan penting yang semua orang aktivis gerakan pasti tahu, sumber dari segala sumber deforestasi kerusakan dalam di Indonesia adalah ketika diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 67 dan 68. Ini adalah undang-undang yang didorong oleh kapitalisme internasional untuk memberikan peluang melakukan eksploitasi di Indonesia. Sumber dari segala sumber kerusakan ekologi, kalau dalam perspektif hukum adalah sebenarnya undang-undang PMA yang dibuat oleh rezim Orde Baru itu. Maka bahkan sampai tahun 89 mencapai 572 hak pemegang hutan yang mengeksploitasi 64 juta dari kurang lebih 20 konglomerat. Dan mungkin 30% adalah anak kandung saudara dari Soeharto itu sendiri. Nah, secara ringkas sejarah deforestasi di Orde Baru itu, sahabat-sahabat. Puncaknya adalah persoalan diterbitkannya Undang-Undang PMA. Ini data statistik ya, tentang ternyata pada waktu itu kalau kita lihat data APBN di rezim Orde Baru, hanya 0,1% keuntungan dari lahan hutan. Gitu. Kemudian 17% yang mampu ditarik oleh APBN dari 83% seluruh dana keuntungan dari penguasaan hutan. Miris sekali ya sahabat-sahabat. Kemudian di rezim Orde Baru, saya sampaikan secara ringkas-ringkas saja. Deforestasi di Orde Baru ini
disikapi sebenarnya. Kerusakan ini kalau dibiarkan membahayakan ini. Akhirnya sejak penguasa Habibie sampai hari ini dikeluarkan Undang-Undang Kehutanan tahun 41 tahun 99 bahwa hutan minimal harus 30% dari seluruh lahan hutan di Indonesia. Tapi nampaknya kalau kita lihat persoalan regulasi, Undang-Undang Hutan ini akhirnya patah, sahabat. Hancur lebur lah ibaratnya. Ketika muncul kebijakan desentralisasi di Indonesia, ada tiga undang-undang yang mengacaukan persoalan perlindungan hutan. Diterbitkannya Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, dan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Jadi undang-undang ini kan teman-teman LBH mungkin lebih paham dari saya. Undang-undang ini menimbulkan kekacauan atau ketidakberimbangan kontrol terhadap hutan, sahabat-sahabat. Undang-undang otonomi daerah ini. Dan akhirnya waktu era reformasi berganti mulai dari Gus Dur, ini mulai disikapi. Era reformasi pada era Soeharto ini kemudian berganti menjadi era reformasi ditandai regulasi yang ternyata saling mengkacaukan. Wewenangnya tumpang tindih. Otonomi daerah dan undang-undang tentang pemerintah daerah akhirnya memberi wewenang kepada bupati untuk membuat peraturan pengelolaan hutan. Dan undang-undang otonomi daerah, sahabat-sahabat, ini juga menjadi cikal bakal investasi langsung masuk ke level kabupaten untuk mengeksploitasi semua sumber daya alam. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, kemudian ini ada data-data yang paling mutakhir tentang karhutla, kerusakan hutan dan lahan. Tahun 2015-2019 4,47 hektar. Ya. Kemudian tahun 2019 1,67 hektar, 27 kali luas Jakarta. Bahkan hak pengelolaan hutan ini mendapatkan denda sampai 5,7 triliun. Kemudian berdasarkan data tahun 2019, Indonesia sebenarnya memiliki hutan 94,1 juta hektar dari 50,1 total daratan. Bahkan kita tahu sendiri, Anda bisa cari data statistiknya, total luas Indonesia itu 124 juta hektar. Sedangkan kerusakan hutan mencapai 6.804 hektar kerusakan hutan tiap tahunnya. Seluruh data-data ini, sahabat, ini pengantar saja tentang sejarah. Semua data-data kerusakan hutan lengkap di banyak literatur, banyak penelitian. Teman-teman WALHI, teman-teman KPA, teman-teman API, semuanya punya data-data seperti ini. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita lacak sejarah kerusakan hutan di